ASEAN Para Games 2018 akan digelar mulai 6 Oktober mendatang. 300 atlet difabel Indonesia akan bersaing dengan atlet dari lebih 40 negara di Asia. Lantas, bagaimana sepak terjang prestasi Indonesia di ajang ASEAN Para Games sejak pertama digelar di Tiongkok pada 2010 dan kesiapannya untuk ASEAN Para Games ketiga di Jakarta? Berikut rangkumannya untuk Anda. Cabang olahraga unggulan itu atletik, bulu tangkis, catur, dan renang ya. Kita berharap di 4 cabang itu bisa meraih emas untuk pertandingan yang akan datang ini. Hasil tryout seperti catur kita di Polandia itu bisa mengalahkan ranking dunia di sana. Blind catur ya. Kemudian juga bulu tangkis juga dan renang serta atletik kita udah beberapa tryout di beberapa negara dan memperlihatkan kemajuan yang cukup lumayan. Apalagi kita kemarin saat bertanding untuk tingkat ASEAN kita juara umum.